Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess. Di sini saya menggunakan Commander Vale ya, dengan menggunakan skill 2 dari Vale. Di sini saya udah mendapatkan Hero Alpha ya. Hero Alpha saya udah B2 ya, teman-teman. Di sini saya ambil Cyclops dulu ya. Di sini saya akan aktifkan Cyclops-nya dulu. Dan di sini udah aktif satu sinergi ya, yaitu sinergi mage ya. Sama Mystic Bauro ya, teman-teman. Di sini saya menang ya melawan Commander Vale skill satunya ya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess, agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi ya membuat konten untuk kedepannya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Di sini saya ketemu sama Naturi Spirit nih. Dia pakai Eidora ya. Di sini Eidoranya udah B2 ya. Kalau pakai mage, Naturi Spiritnya terlalu mudah ya untuk dikalahkan ya. Saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 6. Di sini saya mau ambil Alpha dulu ya. Kita harus jadikan hero gol 1 dulu menjadi B3 ya. Nanti kita akan pakai skill 3 Valenya ya. Di sini yang baru mendapatkan bintang yaitu Cyclops ya, sama alfanya ya. Ketemu sama Mia ya, dia pakai Arcer nih tapi belum aktif ya. Di sini Mia lawannya udah B2 ya. Oke, masih bertahan. Kagura saya ulti dan kita menang ya melawan Mia bintang 2-nya ya. Di sini lawannya pakai hero Remy ya. Commander Remy. Oke, di sini saya mau ambil concentrate energinya. Soalnya saya pakai mage ya. Saya mau ambil concentrate energi dulu. Oke. Mantap kali nih. Oke, saya akan kasih concentrate-nya sama Kagura ya. Atau kita pakaikan sama Cyclops dulu ya. Soalnya di sini Cyclops-nya baru mendapatkan bintang 2 ya. Kagura saya belum mendapatkan bintang, kita kasih dulu sama Cyclops ya. Dan di sini saya jadikan Kaguranya ya sebagai hyper dari Mystic Bauro nih. Ketemu sama apa nih? Sama Astro ya. Oke, di sini Kagura saya akan ulti, mantap kali ya. Oke, kita menang ya melawan Commander Tartsnya ya. Oh ya, di sini saya akan mencoba bermain Astro nantinya ya. Kita akan bermain Kadita ya. Kalau kita dapat hero Kadita, kita akan jadikan Kaditanya sebagai Star Core Astro nantinya ya. Di sini saya pakai skill 2 ya dari Vale supaya kita bisa mendapatkan Kaditanya nanti ya. Di sini clan saya tinggal 2 lagi ya. Untuk menjadi bintang 3 ya teman-teman. Ketemu sama Kimi, dia pakai Naturis apa nih, Elementalis ya. Dan di sini Ravelanya udah bintang 2 sama apa nih, sama Valir ya, dia pakai Windslayer. Oke, masih bertahan teman-teman, tinggal 1. Oke, di sini kita menang ya melawan Commander Valenya. Kita ambil Freya dulu, dapat clean. Oke, mantap ya. Di sini clean saya udah bintang 3 ya. Tinggal kita jadikan alfanya sebagai bintang 3 nantinya ya. Agar kita cepat main upgrade-nya ya ke level tertinggi ya menggunakan skill 2 Vale. Di sini saya mau ambil buku mana, saya akan coba kasih sama Kagura ya supaya Kagura saya cepat ulti nantinya ya.
Di sini saya mau ambil Mystic Bowl dulu. Saya akan aktifkan Mystic-nya dulu, dapat Popol and Koopa. Oke, mantap. Di sini saya udah mendapatkan Kagura. Oke, dan di sini udah B2, B3 ya alfanya. Bentar lagi kita akan jadikan bintang 2 ya. Hero Gold 2 ya. Supaya mendapatkan bintang 3 ya menggunakan skill 2 dari Vale-nya nanti ya. Di sini saya ketemu sama Claude ya, dia pakai Windslayer juga. Oke, Masha-nya udah B2 nih, tapi kita berhasil ya mengalahkan Wanwan-nya nih. Oke, mantap kali nih, kita menang ya. Kita menang melawan Commander Vale-nya. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 10 nih teman-teman. Oke, kita ambil dulu Zas-nya. Kita pakai summoner ya. Kita jual dulu Freya. Kita akan upgrade ya menggunakan skill 2 dari Vale ini. Oke. Di sini saya mendapatkan Franco bintang 3 sama Cyclops B3 ya, teman-teman. Di sini kita tidak bermain Atlas, kita akan jual Atlasnya nanti ya. Ketemu sama Martis nih. Di sini Martisnya udah bintang 3. Dia pakai item counter hero ya. Counter hero tertinggi dan kita berhasil ya mengalahkan Martis B3-nya ya, teman-teman. Dan kita berhasil juga mengeliminasinya ya. Oke, kita cari dulu. Oh, nggak ada nih. Oke, mantap, kita dapat Zas. Sebentar lagi Zas kita mau B3 ya. Nanti kalau udah aktif skill 2 dari Vale-nya, kita akan upgrade lagi ya. Popol and Koopa-nya sama Kagura ya. Kalau kita dapat Kagura bintang 3 nanti ya, kita akan jadikan Kaguranya B3 dulu ya, baru kita upgrade lagi ke level selanjutnya nih. Oke, ketemu sama Irithel ya. Di sini Irithel-nya berhasil ya kita kalahkan dengan mudah nih. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 14. Kita tunggu dulu. Di sini saya mau ambil apa nih? Dominan S ya. Saya mau ambil Dominan S. Meningkatkan mana regen ya pada pertahanan defense ya, teman-teman. Oke. Kita cari dulu, mantap ya. Di sini saya mendapatkan Popol and Koopa nih. Dapat Kagura. Oke, dapat Kagura lagi nih. Oke, bentar lagi. Teman-teman. Bentar lagi, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, saya mau ambil Kagura dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita hajar dulu ya, teman-teman. Oke, kita menang ya melawannya. Di sini saya udah mendapatkan Zas ya. Di sini Zas saya udah B3. Franco bintang 3 sama Cyclops ya, B3 ya, teman-teman. Nanti kita akan upgrade lagi ya ke level tertinggi ya menggunakan skill 2 dari Vale ya. Di sini saya ketemu sama Freya ya. Dia pakai sinergi saber. Kita berhasil ya mengalahkan Freya-nya, tinggal Cyclops 1. Oke. Dan kita berhasil ya mengeliminasi lawannya dengan mudah ya. Dan saya menang, saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 15. Saya mau ambil apa dulu nih? Popol and Koopa, kita akan jadikan Popol and Koopanya B3 dulu. Setelah ini kita jadikan Kagura, baru kita upgrade ke level selanjutnya ya, teman-teman. Di sini saya udah ketemu sama buff ungu ya. Saya ajar dulu buff ungunya.
Oke, di sini saya mau dapat item Mirror Defense ya, sama Blood Winds. Saya mau ambil Blood Wind dulu, soalnya saya pakai Magi ya. Dan di sini saya mau ambil Summoner, Summonernya udah aktif. Kita cari lagi. Oke, cari lagi. Dapat Popol Inkupa. Cari dulu. Semoga saya dapat Kagura nih. Kita masukkan dulu. Apa nih? Vexana ya. Di sini udah aktif satu sinergi ya, yaitu sinergi dari summonernya. Nanti kita akan coba aktifkan Astro ya. Kalau kita aggrep menggunakan Vali skill 2 nanti ya, teman-teman. Oke, langsung kena ulti ya. Masih bertahan. Iya, Popol Inkupa saya dikalahkan ya sama Layla B2 nya ya. Nggak apa-apa, kita dikalahkan oleh Commander Vale juga nih. Di sini Popol Inkupa saya udah B3, cari Kagura satu lagi nih. Di sini Kagura saya belum dapat ya. Setelah ini semoga kita dapat Kagura ya, baru kita bisa aggrep ya. Kalau Kagura kita udah B3, baru kita aggrep ke bintang selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Kita hajar lagi, langsung Kagura saya ulti. Oke, masih bertahan ya. Masih bertahan. Oke. Ya, saya dikalahkan ya sama Karina ya. Di sini Karina lawannya udah B2 tapi dia pakai Blade Armor ya. Oke, saya dapat Kagura, kita bisa copy Kaguranya nih. Coba kita cari dulu. Oh, nggak ada ya. Kita akan copy. Kita gunakan skill 3 dari Oke, mantap ya. Skill 2 dari Vale udah aktif. Di sini kita mendapatkan Kadita bintang 3. Kita kasih item dulu ya, teman-teman. Saya kasih item sama Kaditanya, yaitu Concentrate Energy ya, sama buku mana tambah Dominant S ya. Terlalu mudah nih untuk mengalahkan Nature Spiritnya ya, teman-teman. Di sini kita menang ya melawan Nature Spiritnya ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Saya mendapatkan 9 gol ya. Saya mendapatkan perolehan 9 gol. Di sini kita dapat kristal Astro ya. Kita akan bermain Astro Power nih. Di sini soalnya kita udah mendapatkan Astro. Oke. Kita masukkan dulu Bleric-nya ya. Di sini udah aktif Astro Power-nya ya. Sama Sky Guardian, kita kasih item dulu sama Claude nih. Di sini Claude saya udah bintang 3 ya. Dan Minotaur saya udah B2. Oke, kita hajar dulu. Ketemu sama Windslayer ya. Dan di sini Claude-nya baru B2. Aduh, langsung satu kali ulti ya, langsung hilang ya sama Kadita Astro ya, teman-teman. Damage yang dihasilkan dari Kadita Astro-nya luar biasa nih. Dapat Popol Inkupa lagi, mantap, udah B2 juga. Oke, kita ambil dulu Johnson ya. Kita bisa aktifkan Saber nantinya ya. Kadita Astro-nya udah aktif. Claudie-nya bintang 3. Di sini udah aktif 5 sinergi ya, yaitu Astro, Los Pecados, Summoner. Oke, di sini Kadita saya ulti lagi ya. Damage yang dihasilkan Kaditanya cukup banyak ya, teman-teman. Satu kali ulti ya. Oke, masih bertahan. Di sini Karina lawannya udah B3, langsung hilang ya sama Kadita saya ya, teman-teman. Kita cari lagi, ambil dulu Freya, dapat Bleric, dan saya dapat Popol Inkupa juga nih.
Kita hajar dulu buff orangnya ya. Di sini saya mau hajar dulu buff orangnya. Di sini lawan kita tersisa satu lagi ya, yang akan kita kalahkan ya. Kita akan tunggu dulu. Oke, di sini udah B2. Langsung kena ulti nih. Saya mau ambil saber kristal nih. Oke. Blade armor, saya mau ambil blade armor. Saya akan coba kasih sama Minotaur ya. Minotaur saya akan jadikan saber ya. Minotaur saber. Oke, kita masukkan dulu Johnson. Di sini udah aktif sinergi saber ya. Kita akan jual Freya nih. Soalnya kita bermain 3-3 ya. Oke. Masih bertahan, ketemu sama Astro juga nih. Di sini Karinanya pakai item dari Windslayer ya. Karinanya udah B3 juga. Langsung kena ulti sama Karita dan langsung hilang ya. Kita menang ya, teman-teman. Oke, saya mau ambil Bleric dulu, dapat Popol Inkupa. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita jual dulu Freya. Cari Popol Inkupa satu lagi nih. Oh, ternyata saya nggak ketemu nih sama Popol Inkupanya ya, teman-teman. Kita akan copy dulu. Oke, kita dapat link ya. Di sini linknya udah B3 ya. Bleric udah bintang 3 juga. Iya, langsung kena ulti nih sama Kadita saya nih. Bleric B3, linknya ulti langsung hilang ya sama link ya, teman-teman. Di ulti sama Bleric. Iya, Kadita saya ulti lagi. Langsung hilang ya sama Kaditanya. Mantap kali ya. Kita menang ya. Oke. Di sini linknya udah B3, Kaditanya udah bintang 3 juga. Kita coba masukkan Popol Inkupa bentar lagi ya. Oke, kita atur posisi dulu nih. Oke. Kita atur dulu posisinya ya, teman-teman. Kaditanya udah bintang 3. Kadita Astro ya. Oke, kita hajar lagi. Di ulti langsung hilang ya sama Kadita nih. Oke, linknya ulti juga masih bertahan di ulti sama Bleric ya. Oke, mantap nih. Linknya udah. Iya, di ulti lagi sama link. Kadita saya ulti ya. Dan kita menang ya melawan Commander Vale menggunakan Kadita Astro ya. Terima kasih dan sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya.